Halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channel aku. Jadi malam ini tuh aku baru datang, baru nyampe rumah. Hari ini tuh aku nggak pakai make up, pergi ke mana-mana, nggak pakai apapun, cuman pakai sun care, sunscreen aja. Sunscreenku yang paling sering aku pakai karena itu enteng banget itu ini. Dari Wardah, Sun Care Sunscreen Gel SPF 30 Skin Protector PA +++ with aloe vera. Dan ini emang enak banget gitu di wajah, enteng banget. Cuman pakai ini aja aku tadi keluar, enggak pakai apa-apa, enggak pakai make up juga, tanpa eyeliner juga, tanpa maskara dan tanpa semuanya lah pokoknya, cuman pakai itu tadi aja. Tapi tetap aku harus bersihin muka. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu aku sempet pakai skincare-nya dari Clinel, dan aku cocok juga pakai Clinel. Seperti yang pernah aku tulis juga di blog, aku pakai Clinel itu sukanya karena setelah pakai itu dia kayak kenyal gitu kulitnya. Terus ya itu sih, kayak kenyal dan seger gitu kan jadinya. Tapi kali ini aku mau ngajakin kalian melihat aku pakai skincare dari Bio Essence. Kalau kalian udah tahu, aku udah pernah tulis di blog, di blog atau di female.com. Di female.com kayaknya. Kalau belum aku tulis juga di blog, nanti aku pindahin. Bukan aku pindahin, aku tulis bagian di blog supaya kamu bisa baca juga di blog. Oke. Langsung aja kita mulai sambil kita ngobrol-ngobrolnya. Sambil ini ya, sambil apply. Sambil apply ini, sambil apply tiap produknya. Kalau kalian perhatikan poni aku itu tadi yang gak rata gitu, itu karena kemarin pas potong poni sendiri kebablasan, jadinya begitulah. Oke. Sebenarnya aku udah pakai Bio Essence ini sejak beberapa bulan yang lalu ya, pas aku nulis reviewnya di female.com itu. Terus baru sekarang bisa nunjukin ke kalian langsung lewat video. Jadi yang pertama, step pertama ada ini. Tada, Bio Essence Tanaka Bio White, itu nama rangkaiannya ya. Yang ini Advanced Whitening Cleanser. Whitening Cleanser, jadi dia berupa foam gitu. Ya, jadi dia cara pemakaiannya itu dibusakan dengan air, jadi kayak ya kayak foam sabun muka gitu. Kalau di sini klaimnya produk ini bisa membersihkan secara menyeluruh dan membantu mengangkat kotoran pada kulit, membersihkan tanpa mengalami pengelupasan dan menjaga kulit tetap terasa lembab, segar, halus dan tampak cerah. Ini tuh yang work banget di aku sih itu. Jadi dia kelihatan lebih segar gitu, lebih lembab dan segar dan cerah. Terus yang ketiga, dengan whitening agent dan pelembab yang membantu kulit tampak cerah merona. Kalau untuk lebih putih, aku nggak bisa memastikan apakah ini jadi lebih putih di aku. Cuman emang terasa banget jadi lebih seger gitu, lebih seger dan lembab. Terus untuk ingredients-nya di sini ada banyak banget, ada aqua, glycerin, stearic acid, myristic acid, palmitic acid, ya banyak acid-acidnya gitulah. Terus untuk
Cara pemakaiannya, tekan dan keluarkan secukupnya ke telapak tangan dan busakan dengan air. Pijat wajah dengan gerakan memutar, lalu bilas dengan air hingga bersih. Kalau kamu mau hasil yang lebih maksimal, pastinya kamu harus pakai rangkaian produk ini, rangkaian yang lainnya. Tapi terkadang aku juga pakai ini dibarengi sama produk-produk dari brand lain. Misalkan aku pakai foamnya ini, terus aku pakai tonernya apa, pakai serumnya apa, kayak gitu. Sesuai mana yang cocok sama kulit aku. Cuman kalau belakangan ini, beberapa bulan ini, kecuali waktu aku bed rest kemarin ya, waktu aku bed rest kemarin bener-bener sama sekali gak nyentuh apapun skincare yang ada di meja rias aku. Oke, sekarang kita mulai aja. Jadi yang pertama tangannya pokoknya harus sudah bersih ya. Sudah cuci tangan. Terus kita busakan dulu ini. Ini langsung aku taruh di telapak tangan aja. Cuman segini aku makainya. Cuman segitu banget. Tiap makai emang cuman segitu. Jadi kita bakal busakan dulu dengan air. Ya, jadi kayak gini. Lalu kita pakai di wajah. Dipijat memutar. Wanginya itu kayak wangi bunga gitu. Wanginya itu wangi bunga. Enggak, bukan yang wangi, wangi produk yang penuh alkohol gitu kan. Biasanya kalau produk-produk kecantikan gitu, wangi alkoholnya, bukan wangi ya, bau alkoholnya itu menyengat. Biasanya aku pakai juga sampai ke leher. Kalau pakai skincare, apapun itu yang diaplikasikan di wajah, ini bukan, aku bukan nyontek dari beauty care expert ya. Cuman dari dulu nenekku itu dia juga rajin banget pakai skincare dengan step-step yang waktu itu mungkin lengkapnya memang seperti itu ya. Jadi dia awal itu pakai milk cleanser, terus face tonic, terus baru deh pakai krim-krim yang lainnya kayak gitu-gitu. Nah, itu nenek aku selalu bilang kalau mengaplikasikan semua skincare itu arahnya harus ke atas, supaya kencangnya ke atas, nggak gelambir ke bawah gitu. Oke, udah meresap. Sekarang aku mau bilas dulu pakai air sebelum kita lanjut ke step selanjutnya. Tunggu ya. Nah, udah dibilas pakai air, udah bersih. Tinggal kita tunggu sampai kering. Biasanya aku kipasin, tapi kipas aku kemana? Kipas aku kemana? Pakai ini aja deh. Hehehe. Biasanya cepet kok keringnya. Jadi aku emang kebiasaan kayak nggak ngelap sisaan airnya gitu. Aku biarin aja kering dengan sendirinya. Gak tahu kenapa, kebiasaan aja. Kipasnya dong. Ini tuh ada di dalam box setnya Pink Floyd. Biarinlah. Males mau ngambil kipas yang biasanya, yang entah kemana. Kayaknya udah
airnya udah meresap, kita ke step selanjutnya, step kedua. Di step kedua kita punya ini, by Essence Tanaka by White, tetap dia Advanced Whitening Refiner. Jadi dia fungsinya kayak toner gitu, dia cair, tapi warnanya kayak air cucian beras gitu. Kalau aku makainya langsung di telapak tangan, aku ambil 2 pump karena ini pump ya. Jadi aku tuh seneng banget, aku pasti paling seneng kalau produk itu berupa pump ininya, karena dia kayak bisa menakar gitu kan. Nah, untuk pemakaiannya, aku biasanya cuman tepuk-tepukin aja di seluruh wajah semua, termasuk di sini, di leher juga. Terus biasanya kan terasa masih ada sisa-sisa gitu, tuh aku taruh di siku-siku, di lengan-lengan. Oke, kita tunggu sejenak. Oh ya, aku belum ini ya, belum ngebahas tentang packaging. Jadi packagingnya rangkaian ini, Bio Essence yang Tanaka Bio White ini, semuanya itu didominasi warna pink, cantik banget. Kayak ngingetin nama ini jadinya, ngingetin nama bunga sakura gitu, ya nggak sih? Kalau aku sih mengingatkan pada bunga sakura, yang mana itu tumbuh banyak di Jepang, dan Jepang itu adalah kayak negara yang aku pengen kunjungi banget, entah kapan pasti. Tapi sambil tunggu meresap, aku mau tunjukin yang selanjutnya. Kita bakal pakai ini, Advanced Whitening Serum. Packaging serumnya tuh gimana ya, kayak gini nih, dia pump tapi atasnya kayak, nah kayak lurus gini, pumpnya dari sini, pumpnya begitu bentuknya. Terus di ujungnya ini, di ujungnya, di lubang, di lubangnya itu dia ada penutupnya gini, penutupnya gini, bentuknya kecil seperti ini yang masuk ke sini. Nah, kalau untuk serumnya ini biasanya aku cuman pakai satu pump aja, aku keluarin di sini. Satu pump itu udah banyaknya segini, dan segini ini udah cukup banget buat satu muka. Tinggal diratain. Sama arahnya ke atas juga. Ditekan-tekan ya, supaya lebih meresap. Aromanya hampir semua produknya sama. Aroma-aroma harum, harum kembang gitu. Udah, ditutup lagi. Oke, kita tunggu lagi sejenak. Tanaka ini sendiri dikenal sebagai bahan natural yang berfungsi sebagai whitening dan juga cooling agent. Tanaka sendiri adalah rahasia alam yang bikin kulit jadi cerah merona dan melindungi dari paparan sinar matahari. Dia secara efektif mengunci kelembapan untuk menjaga kekencangan kulit dan juga memberi efek cerah merona. Kamu pasti pengen kan kulitmu cerah merona, bukan putih yang pucet gitu, ya kan?
Seperti yang tertera dalam ingredients-nya, di sini juga ada Camellia sinensis leaf extract. Jadi Camellia extract ini juga dikenal sebagai Rose of Winter. Dan dikenal ketahanannya kuat dan sifatnya itu melembabkan. Gitu. Jadi yang bikin lembab itu termasuk dari ekstrak si ini tadi, Camellia tadi. Dan si Camellia ini membantu supaya kulit kita nggak jadi kering lagi, dan dia kayak memudarkan kulit yang kusam gitu. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Nah, step setelahnya itu aku mau, karena ini udah malam, pastinya aku bakal pakai yang ini. Tanaka Bayowat Advanced Whitening Night Cream. Kalau pagi biasanya, kalau aku nggak keburu-buru, aku pakai ini. Setelah rangkaian yang sama seperti itu tadi, aku pakai yang ini. Dia day cream-nya gitu. Advanced Whitening Day Cream dengan SPF 20. Tapi kalau aku lagi keburu-buru, aku cuman pakai yang tadi, yang Wardah itu. Biar cepet. Nah, ini tuh masih ketutup bukan karena nggak pernah dipakai. Tapi karena emang tutupnya nggak aku lepas. Nah, kalau ini krim, night cream-nya ini, ya teksturnya seperti krim-krim pada umumnya gitu. Cuman dia lebih lebih pekat daripada yang day cream-nya. Aku tutup lagi. Udah deh, selesai. Jadi itu tadi rangkaian skincare aku selama beberapa bulan terakhir ini. Terutama setelah ini ya, setelah aku bed rest. Kira-kira sebulan yang lalu udah mulai aktif lagi pakai rangkaian ini. Terus kemarin kayak sempat ketemu sama temen-temen yang udah agak lama gak ketemu. Mereka bilang, wah mbak, kok kayaknya lebih cerah ya sekarang gitu. Jadi mungkin itu adalah efek dari aku makin bahagia. Dan mungkin juga efek dari rangkaian ini. Tapi nggak cuman ini aja ya. Jadi sepanjang beberapa waktu belakangan ini aku juga kayak rajin pakai scrub. Kalau kamu lihat postingan YouTube aku sebelumnya ini, aku ada bikin scrub dari madu dan gula. Nah, itu aku pakainya cuman seminggu sekali atau kadang malah 2 minggu sekali aja. Terus dibarengin juga sama pas senggang-senggang banget gitu, sambil berbaring itu aku pakai kapas, aku celupin di air beras. Jadi aku kalau nyuci beras, cucian pertama dibuang, terus cucian kedua itu aku masukin ke kotak, kotak kecil gitu. Aku tuang ke situ dan aku diamin di kulkas. Terus kalau pas aku luang, kapas aku basahin pakai air cucian beras itu. Terus aku tempel-tempel aja gitu di muka sambil diam-diam, sambil baca buku atau sambil main HP selama kurang lebih 15 menit. Baru deh dilepas, itu kayaknya seger banget. Dan entah ya, mungkin itu juga salah satu yang ngaruh kenapa kok muka aku jadi lebih cerah. Menurut teman-teman, kalau aku sendiri gak bisa menilai karena aku ngelihat muka aku setiap hari kan. Jadi aku gak tahu apakah itu lebih cerah, apakah itu tetap seperti yang kemarin-kemarin. Kayak gak bisa bedain. Gitu. Kalau untuk
Ramuan berasnya mungkin ntar aku bikin video lain, video terpisah. Oke. Sekarang mari kita beristirahat. Selamat malam semuanya.